Belakangan ramai menjadi perbincangan publik soal Putri Chandrawati dan Verdi Sambo meminjam nama sejumlah ajudannya untuk membuat rekening. Pengacara keluarga Brigadir J. Martin Simanjuntak pun heran dengan mantan atasan kliennya itu yang bergaya hidup mewah. Pasalnya mantan Kadiv Propam Polri itu mengeluarkan uang dengan nominal yang cukup fantastis tiap bulannya. Martin pun mempertanyakan besaran gaji seorang irjen polisi, sebab dari rekening Brigadir J yang dikuasai Putri Chandrawati digunakan untuk keperluan rumah dinasnya di Saguling 3. Hal ini disampaikan Martin Simanjuntak dalam tayangan Kompas TV pada Kamis 15 September. Terkait hal tersebut, PPATK juga mengonfirmasi bahwa dalam rekening Brigadir J itu ada aliran dana dalam angka yang besar setelah kematian. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa harus dipastikan siapa yang mengirim uang ke rekening-rekening tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Martin juga membeberkan nominal gaji seorang irjen polisi. Menurut Martin, besaran gaji irjen sekitar 30 juta rupiah. Martin menyebut adanya kecurigaan dalam kehidupan Sambo, oleh karena itu ia meminta Polri untuk menelusuri hal tersebut. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.